nasi bersih kacang, rendam selama 5 jam, lepas 5 jam masak selama 40 menit dan rendam semalaman lagi. Ini hasil rendam semalaman. Cuci bersih, hilangkan kulit-kulit kacang dan masak lagi 10 menit dan tiriskan, lalu keringkan dia macam ini. Sediakan tepung beras 2 sendok makan, ragi tempe 1 sendok makan macam ini. Aduk-aduk. Oke, taburkanlah ke dalam kacang tersebut hingga rata macam ini ya. Lalu bungkus pakai plastik, daun atau kertas terserah kalian. Oke, sudah bungkus, tusuk-tusuklah bagi dia berfermentasi dan diamkan selama 2 malam. Ini yang daun ya. Oke, ini udah kudiamkan selama 2 malam ya. Dan ini hasil tempenya selama kudiamkan selama 2 malam. Dan ini yang daun itu ya, segitiga. Oke, sampai sini jelas ya. Selamat mencoba.